Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asri Sragen. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera, sehat, sentosa. Pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah sekali Windu masih diberi kesempatan untuk nge-share pastinya di tempat-tempat Hongkong yang sungguh indah, luar biasa sekali. Hongkong negeri Tepulton, nah sungguh indah. Di kesempatan kali ini Windu berada di salah satu kota Hongkong yang sungguh fenomenal banget dan sungguh terkenal banget dan sungguh wow banget. Tepatnya berada di Mongkok, Hongkong. Dan ngepas di sini Windu berada di bawah bangunan yang sungguh terkenal banget di Hongkong, yaitu Lang Hap Place. Nah, di Lang Hap Place ini merupakan salah satu bangunan yang ada di Hong Kong, maksudnya tepatnya berada di Mongkok, yang sungguh terkenal banget karena memang bangunannya itu berkaca-kaca seperti itu dan sungguh keindahan, sungguh luar biasa banget di Mongkok ini. Pastinya menjadi sebuah fenomenal yang sungguh luar biasa. Nah, karena memang bangunannya sungguh luar biasa, so to be enjoy banget buat kita selfie foto-foto ria bersama dengan teman-teman semuanya ya, yang mungkin ngepas hari libur seperti ini kita bisa jalan, bisa shopping, bisa cuci mata, bisa bersama-sama teman semua menjalani kegiatan-kegiatan yang sungguh luar biasa banget. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan ini merupakan salah satu teman Windu ya, Bu Devi Nanur. Iya, iya. Artis kita ya, dari Sragen punya juga. Wow, luar biasa. Jangan goyang. Manjat. 1, 2, 3. Manjat, Bu. Wow. Keren. Peluk saja. Dan ini merupakan salah satu pastinya ekspresi kita ya, ketika para teman seperjuangan berlibur seperti setelah 6 hari melakukan pekerjaan dan waktunya untuk berlibur, pastinya mereka mengekspresikan diri dengan berbagai cara. Bisa bernyanyi, bisa shopping, bisa main, bisa jalan-jalan, dan pastinya menjadikan sesuatu yang luar biasa sekali ya teman-teman. Thank you.
Okay, teman-teman, semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata, Windu mohon maaf. Sekian dari Windu, selalu semangat, terus semangat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.